Satu tas di Cindekenana Minangka zona biru dina subarna COVID-19, pemerintah Kota Sukabumi mimiti ngalarapkeun aturan anu leuwih enteng dina prak-prakan pembatasan sosial berskala besar. Kegiatan warga di tempat belanja mimiti sabihara-sabihari deui kalawan ngawatesanan jam operasional toko. Satu tas dicindekeun dina kategori zona biru patalijeng sumebarna COVID-19 di Kota Sukabumi. Pamarentah Kota Sukabumi mimiti ngurangan aturan prak-prakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Eta hal teh katiten tina gegegna warga di sabudeureun puseur dayeuh Jalan Ahmad Yani kasup tempat balanja. Manajer toko Alexander Adri nembrakeun, najan tempat usahana mimiti nambangan deui tapi pihakna ngalarapkeun protokol kesehatan luyu kana peraturan daerah Kota Sukabumi. Di antarana di lawang asup tur tempat sejena, utamana bagian kasir remen disemprotan ku cairan disinfektan, wajib make masker, ngajaga jarak sarta ngawatesanan jam operasional. Mobil-mobil angkut itu kita semprot dulu dengan disinfektan. Di setiap kali datang, setelah disemprot baru bisa dibongkar. Kemudian setelah itu untuk konsumen yang datang wajib menggunakan masker. Kemudian kita juga ikuti anjuran dari pemerintah kota. Untuk konsumen dengan usia di bawah 12 tahun dan lansia di atas 60 tahun itu juga tidak diperkenankan untuk masuk ke area mall. Kemudian kita sarankan konsumen untuk melakukan cuci tangan. Kemudian akan dilakukan pengecekan suhu tubuh, di mana suhu tubuh di atas yang sudah ditentukan 37,3 itu kita tidak perkenankan untuk masuk. Dina nas-nasna warga kudu salawasna ngalarapkeun protokol kesehatan nalika nyorang kagiatan di saluaran imah dumeh sumebarna virus corona masih mahabu. Ketak ngalarapkeun protokol kesehatan dipiharep mampu ngurangan sumbarna COVID-19. Budi Setiawan, Bandung TV.